Ya, yang paling menarik ketika saya riset tentang gejala COVID-nya, dari mulai imun menurun, pernapasan terganggu, ya mulai macam-macam lah segala gejala COVID yang Anda lebih tahu di dalamnya, saya cari dalam narasi hadis-hadis Nabi, dan Masya Allah, Alhamdulillah, ditemukanlah satu herbal, saya sebut herbal, yang mencakup semua gejala tadi. Dan itu, dunia internasional pun belum masuk ke situ. Belum ada kesadaran itu gitu. Ya. Saya cek kemudian, di Indonesia nggak ditemukan materinya. Ini hanya ada di dua tempat di dunia. Kalau ditanya sikap apa yang mesti dibangun saat pandemi ini, maka sebagai seorang muslim, dari aspek ibadah, sikap yang mesti dia bangun adalah penguatan sisi spiritualnya. Ya. Nanti di sini saya turunkan ada beberapa ayat di bagian ini, yang memberi petunjuk langsung kepada kita. Jadi kalau nanti ada yang terkena COVID-nya misalnya, itu nanti mohon izin Prof, ada langsung zikirnya dibimbing oleh Al-Quran. Ya, misal zikir yang standar Quran surah ke-26 ayat 80, zikirnya Nabi Ibrahim tuh. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Harus optimis. Kalau saya sakit pasti disembuhkan. Itu indah sekali di Quran itu. Jadi kalau Anda sakit pun mesti optimis sembuh. Ya. Justru yang diajarkan tuh sikap optimisme. Saya selalu klaim ke teman-teman media, Anda tuh gimana sih? 90% lebih sekarang berita tuh jelek semua. Kenapa enggak ditampilkan yang baik-baiknya? Ini sembuh begini, ini kekuatan begini. Itu kan motivasi gitu. Sekarang kita lihat setiap berita tuh A sampai B. Saya dari bangun tidur itu, ya setelah sholat, ngaji, macam-macam, saya jejarkan berita luar dengan dalam negeri. Itu beritanya 90% ke atas, jelek semua. Ini membuat manusia itu nggak semangat gitu. Ini mungkin frame yang kita mesti bangun. Mohon izin saya selesaikan sebentar. Nanti ada zikir yang standar, ada zikir Nabi Ayub. Ya kalau orang sudah mulai vonis dokternya ini sulit, ventilator sudah dipasang, sesak, macam-macam. Ini luar biasa ini ya. Nanti ada zikir Nabi Ayub di Quran surah ke-21 misalnya. Ayat 83 sampai dengan 84. Yang divonis oleh orang gak mungkin sembuh, ternyata sembuh. Sekali lagi, optimisme yang dibangun. Inna ma'al usri yusra. Ini pasti selesai bahasa psikologinya. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Gak mungkin saya diuji kecuali saya mampu mengatasi itu semua. Itu kalimat-kalimat positif dalam psikologi yang bisa membuat imun kita semakin naik. Nah sekarang saya cepat karena waktu saya berakhir. Bagaimana ikhtiar secara muawalahnya. Ya. Tadi saya sudah singgung, ini barangkali mesti dikoordinasikan, dan Alhamdulillah di pemerintah juga sudah membuat gugus tugas kan, gugus tugas COVID, ada penanganan secara sosial, sudah ada social distancing, physical distancing, sampai masuk juga ke ranah-ranah ibadah yang mau ke masjid, ya. Sudah ada fatwanya tersendiri. Itu nanti penerapannya itu yang harus disosialisasikan ke masyarakat, karena setiap tempat bisa beda kebijakan. Ya. Nggak semua dipukul rata, gitu. Ini kan menarik juga, satu wilayah yang sangat dalam, nggak ada COVID, harus social distancing di masjid, kan agak aneh juga. Gitu ya. Nanti itu ada detail tertentu di situ. Saya ingin masuk kepada langkah yang sangat menarik. Prof. ini juga herbal, mungkin teman-teman yang lain di kesehatan juga. Tapi saya nggak bisa buka ini ya, spesies genusnya saya ingin buka dulu sebentar. Tapi saya challenge. Ya, Bu Rektor, it's a challenge ya nanti. Tim terbaik dari Unhas, kalau mau silahkan ke Bekasi, saya tunjukkan. Karena saya sudah uji ini 6 bulan dan Alhamdulillah 100% manfaatnya. Saya sudah zoom dengan 9 direktur rumah sakit. Dengan pakar-pakar juga, dan kita support juga kepada bahkan beberapa kolega yang terkena COVID juga. Saya tidak katakan obat ya, karena obat harus ada uji klinis. Saya katakan herbal, nabawi, kan? Ini apa namanya? Prophetic healing ya, jadi pendekatan dari tibun nabawi. Ada sesuatu yang sangat menarik. Nah, saya riset, sekali lagi riset. Gejala-gejala yang terkait dengan COVID. Dari hasil tadi, dari yang mohon maaf teman-teman sekalian, ada yang dari Tiongkok tadi, dari beberapa negara yang disampaikan datanya oleh IMPAT ya, filenya datang ke saya, dan ini hasil riset bukan sembarangan. Dari sini kita petakan kebutuhannya apa. Saya mau share begini ya sebelum saya sampai ke herbal dulu. Ini Tiongkok ya, saya pilihkan beberapa halaman, ini ada 140 halaman lebih model Tiongkok ini. Tahukah teman-teman, saat terjadi COVID ini mereka sudah mempraktekan apa yang didorongkan bahkan oleh Nabi jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi bukan dalam konteks yang pertama ibadah tadi. Dalam konteks kehidupan muamalah dengan seluruh aspeknya, baik sosial, ekonomi, dan sebagainya. Saat terjadi ini, itu saya baca di laporan ini, pemerintah Tiongkok sudah mengumpulkan seluruh ahli medis dan herbal untuk berkumpul mengatasi, dulu masih epidemi, di Wuhan. Mereka kumpulkan semua alternatif. Dan yang paling dahsyat, rahmat yang diisyaratkan Nabi, yang bisa berlaku di konteks muamalah, bisa masuk ke ekonomi, bisa masuk ke ranah sosial, itu mereka praktekkan. Mereka riset, apa yang dibutuhkan untuk mengatasi wabah ini? Apa saja yang dibutuhkan? Lalu mereka minta ke dunia-dunia luar, dan dunia luar, ya, luar biasa dengan itikad baiknya, ada yang nyumbang APD, nyumbang macam-macam, mereka sudah petakan, oh ini kebutuhannya. Dan sudah dilihat, ini satu hal yang dirasakan akan banyak menyebar.
Karena dalam skala global, termasuk khususnya dalam politik global, ini kan isunya luas dengan tiga tipe itu, kan? Ada yang versi Amerika, versi Israel, ada yang versi Cinanya, kan? Artinya ini kan sudah menyebar dan mereka sudah lihat. Artinya apa? Potensi dari segi muamalahnya, karena ini kan sisi agamanya kosong gitu kan, dalam tanda petik minim lah, dia tarik sisi ekonominya saja. Bahkan dari tim mereka punya tim khusus yang dalam bidang ekonomi untuk memetakan ada ribuan list yang mungkin bisa dimanfaatkan dengan situasi pandemi ini. Ini bikin APD, ini bikin kits, bikin ini, bikin itu, bikin sampai puncaknya vaksin. Dan mereka sudah prediksi. Akhirnya dari luar ditarik nyumbang ke sana, ketika di luar merasakan sudah mulai terkena dan kesulitan untuk itu, mereka ekspor. Sebagai contoh gini ya, kami punya kelas riset. Kelas riset ini basicnya Al-Quran dan Hadis. Ada 5 kelas utama. Di antara 5 kelas itu nanti ada kelas pengusaha, ya, ada kelas dunia kesehatan, kami tergabung dengan 400 dokter, ya, ada nakes, ya, dan macam-macam, itu belajar semua kurikulum dari Al-Quran dan Hadis, sesuai spesialisasinya. Jadi kalau dokter mata, apa kurikulum mata di Al-Quran, kita turunkan dalam pembelajaran. Ya, dokter gigi, dokter ini macam-macam, termasuk kaitan dengan apa yang kita kaji. Saya riset dengan teman-teman yang di dunia usaha. Ini akan ada kebutuhan APD, masker, dan sebagainya. Sampai kami buat standar yang nanti akan ditetapkan nih, oleh pemerintah ini, standar APD. APD yang tersebar di Indonesia, itu pionir pertama yang riset di antara kami. Ya, ini yang versi pemerintah untuk distandarkan, ya. Face shield, kita buat face shield, masker. Tahu nggak teman-teman, Prof? Kita buat face shield untuk bantu masyarakat awal-awal. Bahkan kita gratiskan. Kemudian setelah itu, kita ambil bahan baku harga sekian. Dari bahan baku 25.000, baru akan disupportkan ke masyarakat. Sudah ada di salah satu toko, saya nggak sebut nama, yang ngambil dari Tiongkok 60.000 dijualnya. Dan sudah lolos dengan semua ujinya. Saya ingin lihat dengan persepsi yang lain ya. Saya ingin lihat dengan persepsi, bukan persepsi kita menyoal. Persepsi kita melihat bagaimana Tiongkok membaca peluang, menjadikan ini sebagai rahmat, dan sekarang diselamatin WHO. Selesai gitu kan. Mereka bebas, tapi mereka bisa meningkatkan sisi ekonominya. Kenapa kita nggak riset itu semua? Peluang apa yang bisa kerjakan kita sekarang? Kenapa teman-teman misalnya di wilayah Makassar, Sulawesi, bisa tidak membuat batasan terbatas? Kenapa Anda nggak bikin aplikasi? Ya, meningkatkan ketahanan pangan. Riset. Siapa yang jualan padinya, siapa yang jualan kentangnya, jualan sagunya, macam-macam. Aplikasi wilayah Makassar saja. Unhas jadi pionirnya. Yang butuh pangan ke sini, butuh ini ke sini. Mereka tinggal klik. Lokal hidup, nggak terganggu. Baru kita ngambil dari luar. Itu sisi ini. Ya, yang paling menarik ketika saya riset tentang gejala COVID-nya. Dari mulai imun menurun, pernapasan terganggu. Ya, mulai macam-macam lah segala gejala COVID yang Anda lebih tahu di dalamnya. Saya cari dalam narasi hadis-hadis Nabi. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, ditemukanlah satu herbal, saya sebut herbal, yang mencakup semua gejala tadi. Dan itu, dunia internasional pun belum masuk ke situ. Belum ada kesadaran itu gitu. Ya. Saya cek kemudian, di Indonesia nggak ditemukan materinya. Ini hanya ada di 2 tempat di dunia. Dan zaman Nabi sudah dipraktikkan. Ada gejala-gejala yang serupa, pernah ditangani Nabi, dengan pendekatan yang bisa diminum, bisa di, apa namanya, dimasukkan, teteskan ke hidung, bisa diasap gitu. Ya. Itu ternyata saya cek, itu masuk jurnal, Prof sekalian. Ini materinya udah ada di jurnal, ya, jurnal-jurnal ilmiah internasional. Ini saya ada beberapa jurnal nih yang sudah ada, ya. Tapi semua, mohon maaf saya belum bisa zoom ya. Nanti, maksud saya nanti saya bikin statement di akhir. Ini sudah ada zoom internasionalnya. Ini sudah tahu ternyata khasiat-khasiat ini herbal ini, tapi belum ada kesadaran bahwa ini bisa mengatasi persoalan yang tengah kita hadapi saat ini di pandemi COVID. Ya, saya keluarkan itu, saya lacak hadisnya. Dari sejak 18 Maret saya usahakan, saya dapatkan dari sahabat kami, karena ini hanya dapatkan di 2 tempat di dunia, ya, di Himalaya dengan di Saudi bagian timur. Ini ada. Saya minta kemudian, dan itu Alhamdulillah ada. Saya cobakan, ya, kita treatment beberapa teman-teman yang isolasi mandiri ya, karena di rumah sakit kan tidak mungkin karena protokol kesehatan. Tapi menariknya kalau ada izin dari keluarga untuk kepentingan pribadi, boleh jadi pendamping suplemen. Kami 6 bulan coba ujikan itu, sampai dengan sekarang rekornya 100%, hanya 3 hari paling lama ya. Yang terkait dengan COVID ini, saya tidak mengatakan obat ya. Kalau enggak besok nanti saya diundang. jadi saya katakan ini ada pendampingan, prophetic healing. Kemudian saya sempat share juga Zoom dengan beberapa 9 direktur rumah sakit. Kita berikan bantuan juga, itu dengan skala yang sangat terbatas. Dan menariknya, saya coba pesan itu satu kali lewat online. Ya, ingin tahu gitu kan, ada di lacak, ini dari produk internasional, tapi dengan apa namanya, arah pengobatan tertentu, bukan ke COVID, ya, bukan gejala-gejala ini, dan belum tahu kalau ternyata itu bisa untuk gejala yang dimaksudkan. Jadi kalau kita pesan pun ada, cuma kualitasnya belum tentu sama, karena ada 15 spesies. Nah, saya coba pesan, ya, saya minta staff saya pesan, coba saya pengen tahu, nyampe nggak ke kita barangnya. Tahukah Anda apa yang terjadi?
Begitu saya pesannya lewat ke Himalaya, ternyata barang yang datang ke kami harus masuk dulu ke Cina. Dan ketika saya terima di Indonesia, addressnya, alamatnya dari Wuhan. Anda bisa bayangkan? Bagaimana bisa kontrol terhadap itu pun ada mulai ada kesadaran. Dan di beberapa tempat sekarang mulai ada kesadaran untuk itu. Saya sudah menyampaikan kepada relasi terkait teman-teman, saya katakan begini sampai ke negara pun. Jika negara membutuhkan ini dan benar, ya silahkan uji. Rekomendasi kami siapapun yang ingin menguji, dari pihak manapun, silahkan uji. Uji di lab, kalau betul terbukti ada manfaatnya, saya serahkan sepenuhnya untuk negara. Saya tidak akan mengambil apapun dari ini dengan kecintaan kami kepada Indonesia. Hanya saya ingin satu saja, sebutkan referensinya bahwa ini dari hadis Nabi. Itu saja. Ya, jadi saya juga challenge teman-teman yang di Unhas, nanti boleh timnya main ke sini. Anda boleh analisis, saya serahkan nanti jurnal-jurnalnya, dipelajari dan sebagainya, hadis-hadisnya, tapi infonya kami sudah 6 bulan melakukan treatment dengan pendekatan prophetic healing ini, dan hatinya 100% sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, termasuk kemarin yang di media-media yang diinfokan kolega-kolega pejabat-pejabat, ada yang kami support itu, dan mereka nginfokan juga sangat luar biasa. Ini bisa juga untuk diabetes, bisa. Kemudian kemarin ada yang kompleks antara diabetes dengan liver, dia menggunakan medis. Ya, medis belum ada pengaruh, mungkin belum cocok saja, mohon izin ya. Lalu coba kami support dengan itu, dia selesaikan medisnya, dia tidak minum dulu, dia konsumsi itu, kami berikan, karena ini hanya 2 pekan, hanya boleh dikonsumsi dalam 2 pekan, kemudian selesai, 1 pekan baru nyambung kembali. Apa yang terjadi? Hanya dalam 3 hari, terjadi pemulihan yang sangat luar biasa, dia sudah bisa ke masjid, sudah beraktivitas, dan sudah normal kembali. Saya ingin katakan begini, betapa ini rahmat untuk kita dalam aspek muamalah. Kita bisa terbuka, bangsa kita bisa lebih kreatif, bikin APD, bikin peluang, bikin macam-macam, semua sifat makro dalam bernegara itu bisa kita dudukkan di sini. Yo, dari segi ekonomi apa sih yang bisa kita ambil manfaat dari sini? Jangan dikeluhkan semua. Ya. Dari segi ibadah sudah selesai tadi. Ya, dari segi kehidupan sosial seperti apa? Ada banyak hikmah yang bisa kita gali, silaturahim, penguatan di keluarga, ya, penguatan di kampus dan sebagainya, dan tentunya teraplikasikannya nilai-nilai kebangsaan dengan nilai yang lebih luas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sebagai uraian dengan basic tadi apa yang dimintakan, saya pikir Bapak Ibu lebih memahami apa yang saya sampaikan, dan saya banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian. Ini hanya share saja apa yang saya temukan, boleh jadi Anda menemukan yang lebih baik dari apa yang pernah saya riset.